siapa yang dah rindu lama tak tengok Farid bawa 125Z PGH9234. Kejap lagi kita akan ride sama-sama dengan dia. Korang tunggu and stay tuned. Selamat pagi Penang, kita berada dekat Midtown Perda, Kubang Menarung untuk event Y15, Y16 Festival edisi yang ke tahun 2022. Last kali 2019 sebelum Covid, memang meriah. Zizan datang, ada Aceh, ada ramai lagi artis datang. Lepas tu Covid, kita stop 2 tahun. Ini tahun pertama kita start balik, kick off balik. GTB ada kat sini, kita tengok apa yang berlaku kejap lagi. Nampak macam nak gempak ni. Jom kita tengok. So kita sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor yang kita nak bawa. Tapi disebabkan kita pakai transportation yang ditaja oleh Mitsubishi. Beli sendiri. Kita boleh bawa 4 je. Yang kita bawa yang orang kata terkini lah untuk event ni. Nak jadikan cerita, kita bawa nama pun Y15 dan Y16 Festival. So ada Y15-1, Y16-1. So kita bawa Johan Zako. Johan Zako sebab dia pakai arm Ducati. Dulu kita ada Salman kan. Sekarang kita tengok Pak Jako pula. Aku bagi dia nama Pak Jako. Adakah dia boleh menang? Kita try masuk best sticker lah. Sebab dia sticker, dia bukan airbrush. And then Chot ada. Ada Kancil. Dan juga motor daripada ni orang SP. Orang SP. Cover set dia belum siap, tapi kita pakaikan dia baju biru Bojan dulu. Dan motor kita lah, motor yang baru balik daripada Sabah. So nanti kita tengok apa jadi kat sini. Best ke tak best? Mesti meriah macam ni. Rudy mana? Alamak, kasih main lah. Dah lama aku tak jentik dia jelo. Gimana dia? Okey le. Auto show. Alah. Susahlah jadi. Main comeback ah. Comeback eh? Comeback. Ah, bukan. Patai. Macam tak ada nak tune kereta. Ya. Boleh start kan? Boleh start. Try jalan jap test brake apa. Apa? Tak pakai helmet apa? Play lu. Yakin tak? Okey je. Tak ada tu kan. Sabar.
Respect. Akhirnya saya sampai ke sini di H9234 tu. Ya. JP kat situ. Jadi tujuan saya main hari ini adalah untuk mencari siapa yang boleh menghidupkan Mantu Faizet tu dalam masa 1 minit. Dia bawa balik hadiah yang paling lumayan hari ini. Dunia. Siapa boleh buat? Siapa boleh yang ingat? Aku lepak gaje je. Dia buat balik motor yang dia tu, dia hantar balik kat Haji Abdul Hamid. Okey. Lepas tu dia buat balik motor Mantu Faizet dia tu. Tak balik abang Kias tu, abang kata setting tu kan. Saya mau beli balik baju free gitu. Tidak saya kena tengok sini. Okey, sekarang kita uruskan kerja kita yang tadi sepatutnya. Okey, tadi apa jadi sebenarnya, Farid kebetulan dia ada shooting kat sini. Aku call dia, aku cakap ni event Y15 Mel, datang sini. Dia kata aku ada Want to Fight Zack je. Tak apa, hentam. So, dia tengah mempromosikan filem Rempit 2 di Pawagam. Pada. Kau tengoklah pada mana nanti aku tunjuk. Aku pun tak ingatlah pada mana. November. Yang penting November lah. So sekarang kita tengah nak uruskan motor-motor kita ni, pergi ke tempat auto show sebelum pengadil balik. Kita tengok kalau-kalau kita boleh dapat bawa balik piala lah. InsyaAllah. Mantap lah. Baiklah Abang Ali. Terima kasih. GTV terbaik. Ada empat lagi. Percuma spek mata. Ya. Sana dia MC, sini dia MC. Depan ni kat mana pula? Aku nak bagi gentle yang besar, try lah. Dia dah ada dengan orang lain. Boleh, try tak salah. Tak salah. Budi tak pakai minyak kau. Alamak, dia try kita pula. Kau jangan tuangkan apa ni. Eh, jangan lupa undi kumpulan cili. Dah habis. Tahniah kumpulan cili. Pasal dia tak buat lawak motor. Tahun lepas kena buat lawak motor. Post kat YouTube lah. Kau cakap video ni kau buat awal. Tengoklah. Saya tengah layan yang pembeli dulu. Aku nak ambil. Aku nak cuba. Kalau Rudy tak. Janganlah. Rudy takkan kita nak charge. Janganlah. Bahaya kalau Rudy dah Rudy. Janganlah.
Chai Rudy kita berapa nak tengok, nak bayar? Kita nak tengok motor gemuk berat pakai minyak ringan mak. 25 semua penerima-penerima anugerah bintang YouTubers popular. Tapi korang nak tahu tau, korang nak tahu dia idola aku. Dia membakar semangat aku jadi YouTuber yang sekarang yang betul. Orang dulu aku follow tengok YouTube, belajar tengok YouTube dia. Selagi siapa yang buat YP? Buat YP. Orang cakap dulu-dulu ni yang berlaku sangat ke? Tak ada. 3 tahun ni pun. Kira tu pun tak tu. Kira tu pun tak tu. Banyak. So kita tengok orang-orang baru. So macam aku senang hati lah, sukalah kan. Macam Lian Jadi kan Yamaha tak dapat babe kan. Yamaha tak dapat. Kau nombor satu babe. So ada lagi ke nak buat ni lepas ni? Ada lagi projek sikit-sikit. Tantang aku dah kena stop buat motor orang ni. Fokus balik motor sendiri. Apa pun, semua culture ni is growing. Tengok, kalau dulu ada 1-2 je, hang kira berapa banyak ni. Tapi kali ni banner ni warna hijau, cantik-cantik kan. Ya, dia kali ni banyak CF. Banyak CF? Banyak main CF kan? Banyak main CF. Yeah, power semua. So, culture is growing. Ini orang yang bertanggungjawab membuat aku main PC masa PKP. Inilah orangnya. Yang kau duk main GTA pun benda tu. Asyik dia duduk kat Qatar. Dia kalau tengok tengok MotoGP Qatar, dia masuk sampai pit. Okey, tamatlah sudah pertandingan auto show untuk Y16 Festival. Sebenarnya kita pun datang kali ni pun macam kancil dia first time. Dia nak pergi cuti sebenarnya. Encik yang masih setia dan juga Azli yang kita kuasa kita dua orang buat sampai 4-5 motor kan. So kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang. Untuk kita pula bukan kemenangan sangat yang kita nak. Kita orang tengok tadi pun enjoy muka-muka baru kan. Banyak foto yang dia. Dan aku hari ni penat layan Farid. So aku tak nak komen sangat pasal tu Farid kan. Yang penting jangan lupa tengok Rempit 2 nanti bulan depan. So kita nak balik mandi. Balik mandi. Hotel kita orang pun lapar. Rafiq lapar. Malam nanti kita nak pergi Pak Mak Western kan. Okeylah. Thank you, tengok. Nanti kita jumpa kat event berikutnya.